Stream ini terhenti sementara kerana mengalami masalah pekalan elektrik talian. Okey, abang kipas. Abang kipas. Tepat 10.50 malam, train bergerak dari PKS Center ke Arau. Ini jenis seat platinum, harga RM96.50. Sempat tapau Burger King tadi sebelum naik train. Okey, ni seat yang I ambil 14A dan 14B di coach C. Kalau seat yang 12 tu dan kehadapan tu dia ada tempat letak bag kat atas. Dekat CI ni tak ada tempat letak bag kat atas, tapi ada ruang dekat belakang. So bolehlah letak barang sikit kat belakang ni. Ni I letak luggage. So belakang kursi ni ada cafe. So sekejap lagi bolehlah kalau nak beli apa-apa kan, kot tak cukup makanan ke apa. Cafe ni jom kita tepi tengok menu apa yang ada. So ni ada ayam, ayam seimit Korea, sweet sour, air rendang, nasi. Wow, macam-macam juga lah menu yang ada. Dekat atas ni pula dia ada tunjuk menu apa yang ada dan juga berserta dengan harga lah. So korang boleh pilih lah nak try makanan apa kat atas ni kan. Minuman pun ada, snack pun ada. So kalau kita jalan sikit kat depan tu ada toilet. Senang kalau ada toilet dalam train kan. So I nak tunjuk sikit macam mana keadaan dalam toilet ni. Okay, so toilet ada bidet. Toilet kat Malaysia lah mesti ada bidet. And ada sinki. And then jom kita pergi depan sikit. Depan sikit ni pula ada surau. Okay, so kita tengok sikit dalam surau berapa orang boleh masuk. Okay, so surau ni comel je, boleh solat dalam satu masa dalam surau ni macam tu. Dan ada juga tempat untuk ambil air wudu. Senang kan, ada surau, ada toilet, ada semua ada kat sini. Naik train bawalah mainan supaya si comel anda tidak bosan. Takut.
pagi sampai stesen Arau. 3 jam jugalah delay. Alhamdulillah semua selamat. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Tahun lepas sebenarnya nak balik raya haji, I accident dekat highway. Tahun ni balik naik train, bekalan elektrik terputus pula. So, sini saja video I untuk hari ni. Thanks for watching. Please like and subscribe. Bye.